Ahibati fillah, ketaatan yang kita lakukan mungkin banyak jumlahnya, kuantitasnya. Tapi ingat, kelak pada hari kiamat, bukan hanya jumlah yang ditanya, bukan hanya hisab perhitungan yang dilakukan. Di situ ada yang namanya mizan. Sholat yang kita lakukan, bertahun-tahun kita sholat, akan ditimbang jamaah. Kemudian akan ketahuan nanti bobot dan kualitasnya. Lalu ditimbang dengan dosa-dosa kita. Kita akan tahu seberat apa amal soleh yang kita lakukan. Allah mengatakan, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُذْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Kata Allah, kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan kelak pada hari kiamat. Tidak ada satu pun yang akan dizalimi.